Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar ya. Itulah tembangnya Mia Daniati dengan gelas-gelas kacanya ya. Tadi ada juga Edi Silitonga dengan biarlah sendiri katanya. Nah sekarang telah menunjukkan pukul 14.17 ya. Ini yang sudah mengirimkan WA-nya, ya ada juga SMS-nya, saya akan bacakan sekarang nih ya. Ini buat pendengar setia yang sudah setia sekali dengan teman-teman lama ya. Ada juga nih di kawasan Alas Sangkar nih, Pak Ketut Suklangen ya, bersama Pak Nyoman Trinu juga di sana ya, lagi apa namanya menjarit pasuhnya nih. Oke, mau kirim salam juga nih buat semua pendengar setia Radio Nuansa Giri di Alas Sangkar. Ada juga nih Pak Putu Sujana, Mimi Lohremben juga yang tak pernah absen dengan teman-teman kenangan ya. Pokoknya mantap ya Bang Dede dengan nuansa 80-annya katanya ya. Begitu juga nih Dadong Tarisa di kawasan Pedawe juga yang tak pernah absen ya. Selamat siang Dadong nih bersama kaki Tarisanya juga ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Nini Dipa Diasa Goblek, ada juga kakek jodoh Angun Karisma, Ibu Diasa di Bakti Serage ya, Pak Made Mustike di Kintamani, ada juga Bu Nyaman Telage di Petanakan Pekak Irin Lukan Bawang ya, Pak Prasi di Banjarwaban. Pokoknya semua pendengar setia Radio Nuansa Giri yang pada siang ini lagi standby di depan radionya nih ya. Ini Dadong Tarisa bersama kakek Tarisa lagi ngopi siang, apalagi film kuskusnya, waduh enak sekali. Oke, Nini Dipa juga senyum-senyum saja di sana ya, Nini Ripa ya, bersama Susila Sablengnya nih dengan gula Bali pedawanya, waduh luar biasa nikmatnya nih ya. Oke, terima kasih buat Dadong ya dan kakek Tarisa juga di sana ya. Di sebelahnya juga nih Pekak Yogi di kawasan Git-Git juga hadir nih. Selamat siang Pekak Yogi, di puncak Dede Bersuara di pelosok kami selalu monitor dengan setia ya. Ini yang lagi sedang mendengarkan acaranya Cilik Ladi katanya nih ya. Oke, terima kasih buat Pekak Yogi ya. Di sebelahnya ada juga nih Ibu Dayu bersama Gus Indro di Warung Ratu Langi juga nih ya. Selamat siang Bu Dayu, ini pokoknya tetap hadir nih. Dan kirim salam juga buat semua pendengar setia 91,2-nya ya. Ibu Olala di Bantang Banu juga, selamat siang Bu Olala. Ini bersama Dadong Berti dan kaki kacanya juga nih ya di Bantang Banu, yang selalu ikutan bergabung dengan nuansa 80-an ya. John Kenyung juga nih di kawasan Tepehe juga nih, selamat siang Pak Kenyung ya. Apalagi dengan gelas-gelas kacanya di sini ya. Oke, terima kasih ya Pak Kenyung ya. Ada juga ini Mang Joke di Bile Bajang, kemudian ini yang dari 2908 nih ya. Ini ya apa namanya, swastiastu Bang Dede, salam kenal ni pencinta baru nih Jero Karma dari Giri Emas katanya ya. Oke, terima kasih buat Pak Jero Karma ya, yang ada di kawasan Giri Emas yang selalu ikutan juga dengan nuansa 80-annya ya. Di sebelahnya yang tak pernah absen nih juga nih ada pendengar setia nih di kawasan ya Runuh Kubu ya, Bapak Separte bersama ya Bapak Perasi juga di sana, ada juga John Koleng ya. Oke, nah di kawasan Dharma Sulasinya di Pengelatan ya, ini dikomandoi Bapak Wayan Jantuk nih ya. Pak Wartane juga ikut bergabung dengan nuansa 80-an nih. Mau kirim salam juga nih buat Pak Bagiane bersama Ibu Madianing ya. Ada Dewa Sutama ya, kemudian Sukrati Meranyik juga di sana ya. Nah yang ada di kawasan perumahan Pradita Lestari ada Pak Ketut Witana bersama Komang Wikani dan Yoga Dwi Ana juga ya. Bapak Komang Sumirdana bersama Ibu Putu Suparti sama rakyatnya juga yang tak pernah absen dengan teman-teman kenangan ya. Oke, terima kasih buat pensia kita yang ada di kawasan Pengelatan ya. Di sana juga Pak Pipit ya bersama Pak Purana juga yang setia sekali dengan nuansa 80-an ya. Di kawasan Bile Tue juga nih ada Dadong Lohasih juga. Selamat siang Dadong. Ini
Semoga terhibur dengan apa yang sudah dihadirkan ya. Ini mau kirim salam juga buat semua pendengar setia Radio Nuansa Giri katanya ya. Oke, terima kasih buat Dadong Loase ya. Kemudian nih Yantare ya, bersama Ibu Kadek di Penjahit Trisna di Banyumale yang senyum-senyum saja nih ya. Oke ya, Penjahit Trisna ini ada juga Yantare bersama Ibu Kadeknya yang lagi monitor nih. Gimana ini bajunya Dede sudah selesai nih Ibu Trisna nih. Oke, semoga cepat dikerjakan ya. Ini bagaimanapun itu apa namanya pakaian seragamnya Wahyu Ulangun ya. Oke, terima kasih buat Pak Trisna ya, Ibu Trisna sama Yantare, ada Ibu Kadek di sana ya. Nah, demikianlah itu SMS yang sudah saya bacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya ini dengan kehadiran seorang siapa lagi ya. Selamat mendengarkan.